Kelas, inspiring the world. Seorang turis asing membentak petugas kepolisian saat dihentikan karena tidak mengenakan helm saat razia di wilayah Ubud Gianyar Bali. You want to steal money? My one. You want to steal? Video. Turis asing ini terus menuding polisi saat ia dihentikan di jalan. Saat itu polisi mau menegurnya karena tak menggunakan helm. Tapi turis ini terus menuduh polisi hendak meminta uang kepadanya. Peristiwa yang terjadi di Gianyar Bali menarik perhatian warga dan pengguna jalan lain. Polisi akhirnya memeriksa surat kendaraan yang digunakan pelaku dan memberikannya teguran keras karena melanggar peraturan berlalu lintas. You want to steal money? My one. You want to steal?